sore berjumpa lagi dengan saya Nur Dunia Kicau. Kali ini kita coba bermain ke markasnya Mr. Aditya BF ya? Iya. Mr. Aditya BF Wonosobo. Kita akan mencari tahu awal mula Mas Aditya menemukan label di tadi. Gimana sih? Yuk kita ngobrol langsung bersama Mr. Aditya. Undang Mas Biar gak ada pokoknya. Mas Aditya sendiri ya. Iya. Kalau boleh tahu ya Mas, awal mula jenengan dapat lobet Ducati itu dari mana? Awal mula itu dari Wonosobo aja. Kebetulan kan ini ternakan, dulu ada ringnya. Oh ada ringnya? Dulu ada ring. Sebelum di ringnya dilepas sama seorang. Jadi ini ternakan dari Wonosobo, dulu sempat singgah di Kendal. Sempat singgah di Kendal? Iya, sempat singgah di Kendal, terus dibeli lagi sama orang Wonosobo. Jadi saya itu pemegang yang keempat atau keempat? Oh keempat. Keempat. Tapi dulu masih bahan. Masih bahan? Iya. Itu benar-benar bahan, belum kayak seperti sekarang kan? Belum, bahkan dulu pun orang kan cari bahan konsep yang udah ada speed minornya dikit. Iya. Kalau ini real, dulu belum ada speed minor. Dia vector, cuma tidak ada ngecol. Berarti vector tapi nggak ada cara istilahnya kayak labet dia, kayak labet vector ngecol gitu. Nggak ada. Ambil gitu kan, berarti nggak ada ini? Nggak ada. Makanya tertarik, terus tak dipinang, alhamdulillah boleh. Tapi sebelum, sesudah dipinang ini sempat ada kontra juga, sempat hilang selama 1 bulan tuh. Oh, bisa hilang kontra itu gimana sih? Dicuri orang. Bisa dicuri orang gimana? Kebetulan kan ini kan tadi taruh di atas ya. Di rumah atas ini dirawat sama saudara, ternyata saudara sakit di rumah sakit, terus ini lebet hilang, tahu-tahu ini dicuri. Terus bisa kembali lagi ke tempatnya Om Aditya ini? Ya alhamdulillah kita cari info dari teman-teman sama keluarga yang ada di atas. Ada yang bilang itu lobet ini di salah satu orang ini, mungkin nggak saya sebutkan, tapi ada lah. Cukup saya yang tahu karena saya mau pantau, ternyata teman ada yang bilang jangan sekarang, tunggu sabar dulu. Nunggu waktu yang pas. Nunggu waktu yang pas. Kebetulan waktu yang pas itu 1 bulan. Jadi Jumat ketemu Jumat lagi. Pas 1 bulan di hari Jumat. Hari Jumat. Berarti Jumat berkah dong. Alhamdulillah Jumat berkah. Nah kebetulan saya langsung samperin. Ini burung di dalam apa, di dalam kamar. Terus ini kan yang nggak bisa kita tipu kan, di cara dia kita pegang dan pegang kan tahulah ini burung, ini Ducati. Meskipun itu sempat kaget, ringnya nggak ada. Oh berarti sempat diloloskan ring di tempatnya yang dicuri itu? Iya, ringnya nggak ada, bedinya juga nggak ada. Berarti cuma yang tinggal Ducati doang itu? Oh. Waktu itu terus tak diambil, dipanasin, jemur di depan rumahnya yang si pelaku. Oh ternyata ini benar Ducati. Oh Ducati. Tak bawa pulang, bawa pulang, coba main di laburan, nggak, tetap nggak mau jalan. Nemu jodoh lagi. Nemu jodoh. Selang 1 bulan dia mau bunyi. Mau bunyi, kok bunyinya udah beda, nggak seperti dulu. Maksudnya kalau dulu kan dia sering rekel, nebok gitu. Nah, berarti perubahan dari ya, perubahan dari hilangnya si labet Ducati ini ada perubahan drastis ya. Mungkin hilangnya itu membawa berkah ya. karena di Jumat berkah. Ya. Kalau di hari Senin pasti kagak berkah itu. Iya. Kok bisa dinamain labet Ducati sih, Mam? Kalau labet Ducati tak dinamain itu kan dulu inspirasinya kan, saya sempat hidup di Jakarta. Di Keramaian Kota. Ikut salah seseorang itu, dia beli motor Ducati. Wes.
kok kencang ya, sesi besar seperti ini kencang, pernah coba. Inspirasinya dari itu sih, pengen punya lovebird itu. Oh ini tak dinamain Ducati kayaknya pas. Dulu kan supirnya itu benar-benar kencang, buka tutupnya apa gitu lah. Nah dari situ tak dinamain Ducati. Tapi kemungkinan bisa ya burung ini jadi motor Ducati, mungkin bisa itu. Amin. 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 Kalau boleh tahu ya, ini kan dulu Om beli burung ini dengan harga berapa ini Om? Kalau dulu sih ya udah lumayan lah untuk bahan sih ya. Bahan. Apalagi bahan. Waktu setengah tahun yang lalu, hampir 2 tahun ini berarti burung di rumah. 2 tahun apa hampir 2 tahun itu selama Om rawat dari pertama sampai jalan itu udah berapa bulan tuh Om? Kalau rawat pertama sampai jalan itu sekitar 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Waktu ini kan kebetulan kemarin habis Piala Canting. Iya, habis Piala Canting. Berarti kan Piala Canting ketiga sampai keempat kan 1 tahun. Oh iya. Nah ini burung jalan sebelum Piala Canting. Oh sebelum Piala Canting dia udah mulai jalan. Udah mulai jalan. Berarti selama 1 tahun itu kebanyakan undangan ya. Ibaratnya buang-buang duit sama cari settingan yang hampir saya frustasi itu sejak tak diambil. Ditaruh di sini itu kok burung gak jalan, udah beli bahan mahal kok gak jalan. Akhirnya ternak. Oh diternak. Nah, sempat diternak. Sempat diternak, sempat sebelum dicuri ya, sempat diternak, sempat keluar juga, tapi sempat sama induan yang dulu, sama Betty yang dulu. Kalau ini sekarang pakai induan. Kalau ini Betty baru kan sudah 1 tahun. Berarti 1 tahun 5 bulan ini berarti 15 bulan ini udah kebetulan udah mau produk sama ini. Udah mau produk, nah, udah mau keluar anakan. Nah, yang gagal itu terakhir kemarin. Gagal karena apa itu? Gagal karena sempet apa saja jadinya itu nggak mau keluar telurnya. Oh, telurnya nggak mau keluar, hanya kita paksain keluar. Agak ekstrim juga ya. Nah, ekstrim itu. Yang dijaga kan jadi. Kalau untuk main, kalau saya pribadi main lobster itu yang kita jaga jadinya. Kalau lobster itu jangan jaga jadinya. Iya. Kalau misal di Kanada kan ada tuh lobster betina lobster. Betty kan banyak lah, Betty konser itu sebenarnya banyak. Cuma kan yang untuk nyetabilnya itu kan yang agak susah ya. Gak semua orang bisa. Bahkan saya sendiri nggak bisa. Aku nggak bisa. Kalau Betty untuk sulit kan. Kebanyakan sih kayak lah betina itu kan ada yang model utuh lah, ada yang model disengkat-sengkat. Ya kan banyak tergantung kriteria sih ya. Sendiri sih ya. Kalau kebetulan sih saya dulu pernah ada Betty. Betty konslet kon, ya bisa dibilang konslet. Itu saya undul 2 emang. Saya undul 2 paut. Jadi setiap 2 bulan sekali itu kita ganti undul lagi. Karena maunya dia seperti itu. Oh. Berarti emang benar beda burung ya beda karakter. Kalau buat khusus rawatan si Ducati ini gimana Om hariannya? Kalau rawatan Ducati sih nggak ada yang khusus. Kita seperti umum aja lah. Seperti umum. Bahkan seperti burung mau di ternak aja. Seperti mau di ternak. Misal. Yang penting makanan. Milet. Terus kalau nggak berani lah kan dia nggak mungkin makan. Kalau IF kita selalu jagung. IF jagung. Selain jagung nggak pernah. Berarti dia cuman IF-nya cuman jagung. Cuma jagung. Terus minum kita yang bedanya diminum. Kalau yang lain kan yang di sangkar situ kan
ukuran lah, kita taruh kalau ini emang tadi kasih air mata. Oh, air apa ya istilahnya? Cuma itu aja. Cuma itu agak simpel ya. Kalau buat khusus apa? Penjemuran itu gimana? Kalau penjemuran, kalau menurut saya kan semua makhluk itu panas matahari. Itu panas ya. Tergantung kita ngaturnya aja. Kalau ini sih, saya jemur sih sempatnya aja. Nggak pasti tiap hari jemur itu nggak. Tapi kalau itu kita tiap hari pasti jemur. Tiap hari pasti jemur. Kan ini kan levelnya gimana ya? Kota Wonosobo terkenal dengan dinginnya suhu udara di Wonosobo. Iya. Mengantisipasinya untuk masuk di pantai ya, bukan tetap kan juga sih buat semua burung kan panas itu juga jarang. Nah, itu gimana sih? Kalau saya pribadi perbanyak air jagung. Karena kalau air jagung itu kan dia untuk menghangatkan tubuh. Kalau kangkung saya nggak pernah pakai, bahkan di blendingnya juga nggak pernah pakai kangkung. Jarang ya pakai kangkung? Jarang, kalau saya pribadi